kembali lagi di channel Wireless Gaming. Di video kali ini kita bakal main game Spin Tires Mud Runner. Yap, udah lama banget gak main ini ya guys ya. Akhir-akhir ini aku banyak main di game RTS 2. Kita bakal main Mud Runner nih guys. Di sini ada map baru nih, ada namanya map Alasta Kengon ya. Buat teman-teman yang pengen download ada di deskripsi atau di grup langsung ya, di grup Spin Tires Indonesia. Hari ini kita bakal offroad pakai nih si Omplung Angsa Putih ya. Jadi kita bakal jelajah hutan Alasta Kengon ini sambil ambil muatan nanti guys ya. Oke, langsung aja kita hidupin truknya guys. Waduh, gila, hampir lupa ya sama Spin Tires ya. Kebanyakan main apa namanya, Mud Runner ETS 2 guys ya. Jadi ini ada map baru nih, keren banget map ini. Namanya map Alasta Kengon versi 2 guys ya. Dan ini gila, benar-benar keren banget guys. Jadi tekstur-tekstur tanahnya, dan ini gila hutannya coy. Kayak map ini guys ya, kalau teman-teman pernah nonton video aku sebelumnya di map Wuhan atau apa tuh. Aduh, nyangkut Pak di situ, Pak. Di map Wuhan atau map yang challenge yang gua pakai kemarin tuh guys. Jalannya mirip kayak gini nih, warnanya merah-merah kayak gini ya. Ya, kok all wheel-nya enggak aktif coy. Pantes enggak mau nanjak ya coy. Oke, kita ancang-ancang lagi, yuk gaskeun. Gue yakin Omplung pasti kuat nanjak coy. Siap dah. Wait, kayu Pak. Jalannya nikung guys, nggak kelihatan ya. Kita interior aja dulu karena ini gelap guys di sini ya, banyak-banyak pohon nih coy. Jalannya kemana Pak? Kok nggak kelihatan nih? Ya pelan-pelan dah. Baru keluar dari garasi coy. Udah kayak gini nih jalurnya nih. Ini mirip kayak jalan map sebelumnya aku pakai guys ya. Ada miring-miring gini jalannya nih coy. Ini tekstur ini memang karena updatean terbaru ya, jadi tanahnya merah-merah kayak gini guys ya. Kita uinnya Pak. Oh my god, ini apa ya Pak? Woy, ada yang nyangkut guys. Ini benar-benar rimbun banget, nggak kelihatan coy. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan, awas. Oke, siap. Jadi ih, ngedrip gitu mobilnya coy. Saking licinnya nih tanah merah ya guys ya. Dan ini daun-daunnya gila, real banget coy. Ini kita nanjak nih kayak ini. Wow, ini pantasnya pakai truk apa nih guys? Kalau truk Angsa Putih ini aja ngeden-ngeden kayak gini guys di sini guys. Karena jalurnya gila, becek banget ini coy ya tuh. Kita nguin aja Pak. Yuk, cantolin guys. Susah banget coy jalurnya coy. Ini Angsa Putih masuk ke hutan-hutan coy. Up. Yuk, gas lagi. Wow, 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 ada jalan yang berair ini coy. Apakah ini bisa lewat ini si Omplung ya guys? Kita lihat nih ya. Wih, ini pisangnya tuh hampir mirip ya. Oh, benar-benar karena ini updatean terbaru Spin Tires Mud Runner ya. Pohon-pohonnya jadi mereka bikin ini. Gila, benar-benar bagus ini mapnya nih. Kayak di map-map sebelumnya ada pisang-pisang, bedanya di sini ada daun-daun ini guys, yang bulat-bulat itu, daun apa itu, keladi atau apa namanya, atau daun talas ya. Pelan-pelan Pak. Benar-benar mirip jalan Indonesia banget ini, khas Indonesia ya. Ada pisangnya tuh, pisang, jalannya merah, yang ini jalan menuju ke ladang bener nih guys. Omplungnya, tapi sayang kalau di sini lumpurnya kalau nempel di body jadi hitam, dia nggak merah. Kalau dibikin merah, wah keren tambahan ya. Ada batu Pak, ini kita pasti ke kiri nih. Awas, kita menjelajahi hutan coy. Jalannya kemana nih coy, nggak kelihatan coy. Awas Pak, wah bener-bener kita meraba-raba nih guys. Kiri dikit, yap, siap. Oke terus. Ini atas kita nih pohon-pohon. Kelapa ya, banyak ya, pisang tuh ya. Kita jelajah terus ini guys. Mana ini jalannya, kanan atau kiri Pak? Oke, masih terus guys di sini nih. Oh, jadi ini agak sedikit nanjak ya. Kita pelan-pelan aja nih, nggak kelihatan Pak, meraba-meraba gila. Ini banyak pohon-pohon pisang, kelapa atau apa ini guys? Gue nggak tahu tuh, mirip daun talas tapi dia garis-garis gitu ya. Wih, pisangnya. Wah, ada pohon kelapa melintang. Gila coy, nggak kelihatan jalannya Pak. Tuh guys, gila ini mapnya Alasta Kengon ini ternyata nanjak-nanjak guys. Oh my god, berbalik coy. Oh no.
belum apa-apa, tapi di sini banyak banget tempat nguing ya. Jadi kita bangunnya aja nih. Ini kosongan guys, kosongan aja udah terbalik nih coy. Pelan-pelan pak, pelan-pelan. Hidupin lagi, oke masih bisa hidup coy. Oh kita kurang ke kanan tadi tuh ya. Coba kita lihat dari depan coy. Oh no, ternyata ambles di situ guys tadi tuh, di pinggir-pinggir itu ya, kayak bekas aliran air jadi becek ya. Oke pelan-pelan pak. Ini kita turun ya, arah turun. Oke siap. Baru keluar dari garasi ini agak gelap guys. Kita belum ketemu jalur yang sedikit terang. Nah ini ada cahaya nih. Lumayan ya. Ini kalau muatan lebih seru kali ya nih. Wah gelap coy. Nama juga alas ya. Jadi tambah serem nih. Untungnya di map ini nggak ada suara serigalanya coy. Kalau ada suara serigala tambah serem ya. Bakal ngeri coy lewat sini coy. Ini cocok buat mabar ini ya. Oke nanti aku coba cari teman dah. Kemarin sempat kontekan sama Om JJ ya. Tapi mungkin Om JJ lagi banyak kerja nih ya. Jadi ya belum nyiapin sih. Nanti rencana mau mabar sih sama Om JJ. Kita bakal main sama Om JJ, nggak tahu pengennya di sini nih sama Mas JJ nih. Main di map ini. Dari dulu nih gue pengen main, cuma kendalanya sinyal guys. Tapi kemarin udah coba streaming pakai sinyal HP, aku taruh di atas HP-nya guys, lumayan enak ya buat streaming di Facebook. Ah, besut-besut, wow, bletret-bletret semua nih guys. Bahasa Jawa itu guys, bletret-bletret tuh. Kalau kalian nggak tahu itu bletret itu kayak becek gitu guys ya, campur lendut-lendut itu lumpur guys. Gila nih tanah merah coy, itu tanjakan lagi di depan coy. Oke perlahan-lahan ini kita rayapi ya sampai ketemu jalur yang enak nih. Wah ada air ya pak ini, komplong terendam air coy. Ini all wheel developnya udah aktif nih tapi lambat banget di sini guys karena itu tergenang air coy. Waduh ceweknya pegangan kenceng coy. Oke omplong, come on, coba kita klakson pak. Ah nggak bisa sepertinya coy, kita nguin ya karena nggak bisa coy. Kita gas-gas terus nggak bisa coy ya. Untung masih bisa nguin, yuk guys. Wah patah pohon di depan sampai roboh tadi pohon yang gua cantolin guys. Oke masih ketanjak coy tapi dibantu dengan nguin ya. Ini omplong gila paten banget coy, bisa masuk hutan kayak gini ya. Oke siapa. Oke lepas dah, ini tadi sempet ketarik pohonnya itu ya. Kanan habis, tanjak lagi nih ke kanan. Wow, bawa dump truck enaknya di sini nih guys. Awas pak, gila nih. Bener jalurnya ya. Pakai crawling nih, enak nih. Kalau pakai crawling positif, wah enak banget di sini guys ya. Pakai apa nih buat challenge cocoknya nih guys ya. Ini nanjak nanjak kayak gini nih. Ah, ambil kanan aja, ambil kanan. Oke siap. Awas, aduh hidungku gatel guys. Oke, okay. Ya bisa aku bersihin, bisa aku sapu-sapu tadi kamarnya guys. Jadi debunya mungkin naik ya, jadi bikin hidung kita gatel coy. Lupa pakai masker ini kita tadi. Oh, jalannya mana nih pak? Jalannya nggak kelihatan. Wah, jalannya nggak kelihatan ter guys. Ke kiri jalannya nih. Pak, aku melusuk pak. Salah jalan pak ya. Ke kiri pak. Aku melusuk coy. Nggak kelihatan coy. Untung aja nggak kejebur ya, aku sempet keluar. Nah kayak gini kan terang enak guys. Untungnya aku cepet-cepet keluar dari interior ya guys ya. Kalau nggak tadi kebablasan coy, hilang kita masuk jurang coy. Nah ini jalannya nih. Wow ini beda banget dengan yang sebelumnya aku mainin guys. Kalau yang kemarin itu tanahnya merah kayak gini sih jalannya, tapi ini keren banget guys jalannya, mirip sama jalan-jalan di Indonesia coy. Ya nggak ada batu-batu kayak aku mainin yang kemarin tuh, batu-batu yang menghalangi ban. Ini bersih jalannya, tapi lumpurnya ini menggigit. Enak guys buat main ya. Awas pak, belok, kasih belok. Awas. Tuh, nggak bisa. Ah, ini. Letter S coy, jalannya coy. Ini teman-teman mungkin agak pusing nih liatnya. Aku juga pusing coy. Karena jalannya letter S di sini guys. Oke, pelan-pelan pak. Wih, nanjak coy. Nanjak ini coy. Kuat nggak nih? Kosongan ya. Ya kalau muatan mungkin agak berat ini. Oke siap. Wih ngacir ditanjakan tuh. Wah bablas. Hati-hati pak. Wop. Interior aja lah. Tapi kalau dari interior nggak kelihatan pak. Jalannya mana nih? Nggak kelihatan pak. Dari interior banyak daun-daun ini guys. Oke pelan-pelan awas.
Siap. Wih, lu ganteng banget di sini, guys. Siap dah. Oke. Pelan-pelan. Awas, miring jalannya. Untung gua ngerem ya. Pelan-pelan ngeremnya. Kalau kebut, langsung terbalik, guling tuh tadi. Gila, gak ketemu jalan yang jauh dari pohon ini. Namanya juga map alas, guys ya. Jadi kayak gini. Jarang jalan yang kosong, gak ada pohon-pohonnya nih. Nah, kemana nih? Kiri-kiri, Pak. Kiri-kiri. Oke, terus kanan, Pak, kanan. Ah, benar-benar salah mobil aku nih, guys, di sini nih. Jangan pakai omblong aturan tadi ya, pakai Hino Dutroy dump truck itu kali ya. Wah, awas. Wih, omblong cakep banget. Awas, Pak. Ini remnya pakem ya, omblong di sini. Iya. Oke, pelan-pelan. Ini benar-benar ngerasain bener kalau offroad di sini, guys. Soalnya jalannya kayak gini tuh. Omplong coy. Wih, nendang banget ini. Omplong suspensinya. Kodokannya, guys ya. Belok lagi nih tuh. Wih. Benar-benar ini jalurnya coy. Wih, angsa putih di sini, selon coy. Oh, bablas. Benar. Ah, jengking-jengking, Pak. Tapi masih bisa jalan ya. Oke, siap dah. Oh, mundur, nabrak pohon sawit, coy. Oke. Siap. Kita dari tadi ngelewati pohon sawit ya. Ini hutan sawit semua. Ada apa nih, guys? Wah, itu tuh tanjakan ke sana tuh yang serem tuh. Sampai mana di sini ada tower ya, guys tuh, tapi jalannya kayak gini, guys. Aduh, sepertinya ini kita harus ganti mobil, guys ya. Kita break aja di sini nih, ada tempat apa nih, guys? Nggak tahu dah, ini kayak ada jembatan kayu ya. Kita parkir di sini aja dah. Hop. Nah guys, komen di bawah di next gua pakai mobil apa, guys, yang cocok di map ini. Gila, map seru banget, guys ya. Pakai omblong nih kurang sip ya di sini, karena emang jalannya belok-belok, nanjak-nanjak, naik turun ya. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.